Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan yang cerah hari ini di bulan suci Ramadan ini, alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahmi di sorenya berkah dia mobil. Dan yang pastinya di sini kita akan mengupdate beberapa unit mobil yang ready dan yang terbaru buat panjenengan. Yang pastinya dengan harga yang sangat terjangkau dengan kualitas barang yang jempol buat panjenengan. Tapi sebelum itu, alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, kenikmatan, rezeki yang murah meriah berbarokah. Syukur-syukur iso turang hingga kisir mekalan barokah, iso ngetumas mobil nomor kaja mobil. Allahumma amin. Dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga amal ibadah di bulan suci Ramadan ini mendapatkan berkahnya, Allahumma amin. Dan untuk pembelian secara online bisa langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi, atau pengen tanya-tanya detailnya bisa langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi. Insyaallah amanah buat yang pastinya 100% amanah buat panjang. Oke, sebelum lanjut ke reviewnya, jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe biar mendukung channel kami biar lebih giat lagi untuk mengupdate mobil bekasnya buat panjang. Oke, langsung aja. Yang pertama ini ada Grand Livina tahunnya 2008, automatic transmisi, ya, automatic transmisi, full variasi, interior pun mewah, interiornya mewah, cuma di cover, orinya ada di dalamnya, ini di cover, sudah motif, model kayak kayu gitu ya, semuanya kayak di door-nya juga sudah. Interiornya semua di cover, covernya masih bagus, interior orinya ada di dalamnya, ya. Sudah full variasi, ya. Spionio itu full variasi semua ya. Ini Grand Livina tahunnya 2008, automatic transmisi 1.5 tipe XV, ya. Tipenya XV. Mobilnya insya Allah cakep buat panjenengan dan ready buat panjenengan buat ngabuburit ataupun buat silaturahmi ke sanak saudara buat lebaran ya maksudnya ya. Oke. Dan untuk harganya ini untuk Grand Livina tahun 2008. Kita buka harganya 73 juta masih bisa dibuka. Ini ada Cherry tahunnya 2003. Mobilnya gini ya. Cherry tahun 2003. Ini ada juga Grand Livina, ini tahunnya 2009. Oke. Kita review yang Calya-nya. Ini Toyota Calya tahunnya 2016. Platnya lokal AE ya. Platnya lokal AE, mobilnya ini full ori ya. Full ori kalau. Tipe G. Nah, tipenya G. Nah, insyaallah mobilnya cakep, ready buat panggilan pokoknya ya. Ini. Nah, ya. Cakep. Ready buat panjenengan. Platnya sudah AE, ya toh. Pajaknya juga panjang. Ya. Plat lokal. Mobilnya Orion, insyaallah mobilnya recommended buat panjenengan. KM-nya juga low yang pastinya, ya. Untuk harganya ini Calya tahun 2016 plat lokal AE tipe G. Kita buka harganya 114 juta masih bisa dinego. Oke. Langsung aja lanjut ke dalam. Ke dalam ini ada, nah ini yang automatic juga ya. Ini ada Hyundai Atos. Hyundai Atos tahunnya 2003. Tipe GLS automatic transmisi pajak hidup plat panjang ya. Automatic transmisi. Kita langsung ke segi interiornya ya. Ini interiornya ini di cover ya. Ini orinya ada di dalamnya. Nah ini. Ini di cover. Automatic transmisi. Mobilnya sangat-sangat recommended buat panjenengan ya. Mobilnya cakep ini. Tahun 2003 tipe GLS. Velg juga ori punyanya Atos ya. Ini tipenya GLS ya. Tipe GLS plat panjang. Pajak juga panjang ya. Mobilnya ini ready buat panjenengan, kaki-kaki oke, mesin top. Yang pastinya panjenengan tinggal tangkep gas saja ya. Siap diajak ngabuburit. Yang pastinya ya.
Oke, untuk harganya Hyundai Atos tahun 2003 tipe GLS tipe tertinggi kita buka harganya 48 juta. Bisa dinego ya. Selanjutnya ini ada Nissan Max tahunnya 2012. Pajak panjang, plat juga panjang, Nissan Max tahun 2012 warna putih. Warna favorit ya. Insyaallah mobilnya top. Rekomendasi buat panjenengan. Dari segi interiornya, nah ini dari segi interiornya, covernya bagus ya, covernya bagus pol. Cok ori di dalamnya, plafon juga ori, sudah ada TV, ya, mirror, ya kan, mobilnya top, pokoknya buat panjenengan ya. Bannya juga tebel-tebel, ya. Bannya juga tebel-tebel. Jok cover, cover joknya bagus-bagus ya, masih ya. Masih bagus-bagus, masih nyenuk-nyenuk. Nissan Max tahunnya 2012, pajak panjang, platnya juga panjang ya. Nah, dengan warna putih, yang pastinya irit, soalnya CC 1.2 ya. Ini yang pasti irit. Pertanjangan untuk harganya untuk Nissan Max tahun 2012 kita buka ini harganya 75 juta masih bisa dinego. Oke, selanjutnya ada Datsun. Datsun Go Plus tahun 2014. Go Plus tahun 2014 warna silver ya. Warnanya silver. Pajak bulan 7 ini minus pajak telat ya, minusnya pajaknya telat. Ya, tahun 2014 Q plus ini yang panjang, yang 3 seat, pelek juga udah racing. Kita lanjut dari segi interiornya. Nah, ini dari segi interiornya, ini joknya di cover. Ini joknya di cover, KM-nya juga low, setir yang pasti masih jeruk purut, ya. Tiga seat, ya kan? Tiga seat itu yang jok belakang tekuk, ya. Untuk harganya Datsun Go Plus tahun 2014 ini kita buka harganya 65 juta masih bisa dinego, ya. Pajak telat. Ya. Selanjutnya ini ada Kicang LGX ya. Ini ada Kicang LGX tahunnya 2004. LGX tahun 2004. Nah, ya. Tahunnya 2004. Mobilnya insyaallah recommended buat panjenengan yang pasti ya. Ya. Ori semua 2004 pasti yang dashboard juga udah dua warna. Dan joknya juga warnanya apa itu krim ya. Kicang LGX tahunnya 2004 1.8 EV injeksi. Pajak juga panjang ya. Pajak hidup. Yang pasti barangnya mobilnya ini Orion. Nah, ini ya kan. Dari panel-panelnya aja insyaallah masih top tahunnya 2004. Mobilnya terawat ini. Untuk harganya ini Kijang LGX tahun 2004 kita buka harganya 79 juta masih bisa dinego ya. Tahun 2004. Itu ada Honda City Z ya, tahunnya 97. Ini juga ada Karimun. Ini ada Karimun Estilo tahunnya 2008 VXI 4 silinder. CC 1.1 ya yang ini. Oke, selanjutnya ini ada Kuda. Ini Kuda tahunnya 2004. Kuda tahunnya 2004. Kondisinya super-super top ini. Cuma itu minusnya yang jok bagian kanan, supiran yang bawah sobek ya itu ya. Kalau mobil ini Orion, dari segi talangnya sampai nilai sendiri ya. Mobilnya ini Orion.
tahunnya 2004, platnya lokal AE ya. Ini ya. Itu talangnya pun juga masih top ya. Ini minusnya cuma di jok. Ini joknya ori cuma ya, ini yang bawah kanan ini sobek. Ntar panjenengan merui ready ya, tinggal pakai saja ya pasti ya. Ya, AC dingin tahun 2004 ya. Udah tahun 2004 bensin 1.6 cc yang kecil, plat lokal. Dan untuk harganya ini buat panjenengan kita buka harganya 58 juta masih bisa dibeli. Tunggu ya untuk cek unitnya, monggo yang minat langsung ke Berkah Jaya Mobil. Dan masih banyak lagi unit-unitnya di Berkah Jaya Mobil. Ini ada Grand Livina, ada Xenia R, ada Mobilio, dan di showroom yang satunya juga masih banyak lagi. Oke. Cukup sekian dari kami. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan, kami mohon maaf ya sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan berkah buat kita semua.